Hi guys, apa khabar semua? Seperti mana yang kau nampak, aku kat dalam kereta sekarang ni. So, tak ada motor vlog. Episod kali ni lain sikit. Aku nak pergi makan. Aku akan try lah buat frequently benda ni. Sebab aku dengan wife aku kan, dengan Iman, buat dia nak kemas tu, memang suka pergi makan. So, sekarang ni aku dekat Festival City. Baru je lepas parking. So, kita nak keluar nak pergi ke kedai makanan. Nama dia Sukia. Bye. Bye. Kita lagi mana ni, Iman? Makan. Dia pelik. Tu dia guys, kedai dia kalau kau nampak. Bibing. Ni kedai dia. Kena scan dulu lah. Sampai dah. Kita nak makan apa ni? Ni ha. Dah ready lah. Sekejap, saya kena isi benda ni lah. Miso dengan yang pedas apa? Kimchi. Bagi all lah. Tapi satu-satu lah. Okay, dah check in. This is one kimchi, eh? Yes. Thank you. Lepas tu dia dapat ni ayam. Ayam. Ni daging. Ni daging kambing ke daging lembu? Rasa ni daging kambing. Ni daging lembu. So dia boleh minta banyak tau. Tapi kita minta sikit dulu sebab kita pernah minta banyak yang tak habis. So membazir dia kat situ kan. Dia tambah ini kimchi. Okay, dekat sini ada sushi juga. Tapi sushi dia biasa. Yang biasanya dia punya ni lah. Kita nak masuk kan ke dalam. Sayang. Ini yang daging dengan benda semua tadi tu dah masuk dalam. Kak Iman lah nak makan. Tengok. Sedap. Oh, lagi satu lupa beritahu. Dia punya cili ni. Cili dia padu kat ni. Dia nak mie. Orang Iman nak mie. Dia tak nak hitam. Alamak, saya tak letak wasabi tadi. So, kita dah try makan sushi dia ni. Masin. Ada ni pula. Ya Allah. Dah. Oh, tak nak. Makan. Dia suka betul mie pun. Okay, lepas kita dah rebus dia, celup dia dalam tu. Macam ni rupa dia. So ini bubola api. Ini meletup kau keluar air. Kalau kita pernah makan, dia punya dalam tu bila gigit terpecik, panas lah juga dia punya. Ni daging. Daging. Lepas tu yang dalam ni ada cheese kan.
Ha, dalam mi ada cheese. Ini panas. Tu ni ha. Ambil ni dulu. Ketam ni. Okey, kita test yang ni eh. Tengok ni. Ada macam cheese tapi tak nampak pula. Ui, sedap. Try ni pula. Okay, miso lah. Okay, ni ayam lah. Ayam ni eh. Ayam yang dah direbus. Gini rupa dia. Yang nampak saya. Nampak saya. Mulut saya. Okay, kat sini pun ada aiskrim juga yang Iman tengah makan ni. Wah, sedap Iman. French sea salt. Dah settle lah. Iman, dah habis makan dah? Nampak tau, dah kering lah ni. Iman je dah minum air dengan aiskrim dia cair lah. Aku dah tambah tadi makan dah 3 ke 4 kali lah. 10 kali. Dia dah makan 10 kali tau tak? 10 kali masuk. Ada 3 kali je macam saya. Okay. Okay, so lepas dah makan aiskrim ni kita nak kerak. Nak kena, dia tak bayar dulu tau. Dia kena bayar bila pay lah. Jom gerak sebelum orang nampak. Lari-lari. Iman buat apa tu? Nanti Iman ada tempat letak makanan jatuh. Letak makanan. Tepuk tangan. Yeay. Tepuk perut. Yeay. Minum air. Wah, baby dah campur lah. Okay. Kenyang tak? Kenyang. Iman. Busy lah. Okay, kita orang dah habis makan tadi dekat Sukia tu. Kenyang, alhamdulillah. Sekarang ni kita orang dekat apa nama tempat ni? Ha? Di Fakto. Macam apa? Iman, tu topi baru ke? Yes, I want this. Mama belikan untuk Iman eh. Hoi. Jom, cantik eh. Wah. Iman. Iman. Hey, ada bag baru ke? Ha? Dah gila ni? You hidup berpantai ke? Ini baju lelaki lah. Baju boy, boy. Oh, Iman macam fashion icon lah. Okay, dah penat jalan, dah makan, shopping sikit, beli, membeli belah barang, kebanyakannya barang Iman. Oh, buka ni, boleh buka ni. Okay guys, aku rasa ni sampai penghujung dah. Kita orang tadi makan, kalau korang tak tahu ada nama tempat tu. Kita orang makan dekat nama tempat tu Sukia. Dia macam buffet. Dia lebih kurang macam kalau korang pernah pergi Seoul Garden. Dia lebih kurang macam tu. So harga dia lagi murah sikit lah daripada Seoul Garden. Harga dia 30 lebih. And lagi sedap. Tapi Seoul Garden dia banyak yang goreng-goreng. Yang yang Sukia ni, yang sup. Kita orang lagi suka macam tu. Celup-celup macam tu kan. Dia macam steamboat sikit. Okay guys, aku rasa sampai sini video ni. Harap korang okay lah dengan video macam ni. Aku sorry sangat-sangat tak ada motor vlog. Aku banyak buat video macam ni lah. So, nanti kena jual motor pula kan. Nanti jumpa korang lagi. InsyaAllah nanti. InsyaAllah aku tak janji bila. Okay, bye. Sekejap. Bye apa benda. Okay, macam biasa jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao.